Guys, kalian tahu nggak cara gampang mendapatkan 1000 subscriber? Kalian misalnya ada komen di bawah ya, komennya itu, atau kalian komen, komennya tuh sering di kalian tuh sama-sama saling komennya tuh ada like-nya tuh loh guys. Nah kalian like, woy, pokoknya nanti pokoknya kalian bisa ketik di channel bawah sini, kalian tulis mantap, semangat, atau gitu kan. Jangan lupa mampir. Nah pasti orang-orang tuh pada mampir kepoin channel kamu. Halo guys semuanya, balik lagi sama aku Bilal Ananda di Kuliner Nusantara. Nah guys, jadi di video kali ini aku baru bangun guys ya, jadi di rumah aja bakal cobain makanan jajanan pasar guys. Nah tapi di samping itu aku bakalan cerita guys, karena kemarin banyak kali yang nanya sama aku gitu guys ya, Bil kok bisa subscribermu cepet sekali ya, banyak lah Bil gimana cara bikin akun YouTube. Nah itu banyak sekali orang-orang yang pengen berkarya juga ya, sama ya seperti aku, sama-sama perjuangan ya guys ya. Nih aku bakal nyicipin jajanan pasar guys ya. Mantap nih, mateh nih, coba dulu guys ya. Nih bukis nih guys, beli sekitar 15.000 tadi guys ya, dapat segini banyak pakai pagi. Ini mantap. Ada banyak nih guys. Oh 15 guys, berarti satunya itu 1000 nih guys. Nih, coba donat ya. Donat 1000 nih ya. Pasti kalian tahu guys ya. Bukan donat Leo nih guys, yang aku pernah cicipin di Denpasar nih guys. Nah guys, di samping itu ini kan tadi aku udah bilang mau bilang kalau berbagi sedikit tips lah guys ya, yang aku sudah alamin di YouTube ya guys ya. Kita kan sama-sama perjuang guys ya, sama-sama berkarya mulai dari awal guys. Kemarin ada sih yang nanya gimana caranya buat akun YouTube. Nah akun YouTube tuh akun YouTube tuh akun Gmail kalian guys, itu baru nanti dipasangin apa namanya, foto profil, ditambahin video. Nah kemarin juga ada yang nanya gini guys, aku juga baru ingat nih. Nah gimana caranya, aku pengen buat konten nih tapi nggak tahu kontennya apa. Nah guys, sebenarnya sih kita gampang aja guys ya, dari kayak segi hobi gitu loh guys. Sebenarnya kayak hobi kalian tuh apa, misalnya hobi kalian olahraga, nah masukin aja konten olahraga. Hobi kalian memasak, nah masukin aja memasak. Hobi kalian vlog, misalnya vlog kayak ke gunung, ke air terjun, ke danau, mana-mana gitu, itu kan bisa dipakai traveling gitu kan. Hobi juga, kalau aku kan emang suka makan ya guys ya, tapi nggak makan banyak sih guys ya, berbodalkan HP itu juga gak cukup ya guys ya, nggak perlu yang mewah-mewah sebenarnya guys ya. Yang kayak gampang aja deh, yang mau kalian di rumah deh, gini kayak kalian tutorial cara-cara memasang, cara-cara misalnya kayak
masangnya itu, masangnya nih, pokoknya masih banyak sih. Salurkanlah hobi kalian ke YouTube ini, guys. Anggap aja kalian tuh bukan buat konten gitu loh, guys. Kalian tuh buat apa ya, namanya? Ya, sebagai hobi untuk menyimpan video. Nah, itu kemarin teman aku juga bilang dia suka trail, guys, ya, motor-motor trail tuh. Dia bilang aku nggak nyari aksen dari YouTube, tapi aku pakai sekedar simpenan, guys, simpenan apa namanya video. Nah, kalau di galeri kan penuh, guys, ya. Nah, kalau di YouTube kan enak gitu, bisa dilihat sama temen-temennya yang jauh di sana. Nah, ini, guys, mundi mandi, guys, begilan. Jatuh, guys. Nah, kemarin teman aku juga gini, tanya Inggris. Enak kali. Teman aku tuh tanya kenapa nggak pernah upload lagi. Nah, dia jawab gini, guys. Ya, laptopku rusak. Usahakan kalian tuh kan bermodalkan HP, guys. Usahakan yang ada aja HP. Seperti kalian contoh editing Cam Master. Kan masternya tuh kan bisa dihapus, guys, tulisan yang di pojok tuh. Kasih aja background putih di belakangnya, nanti dipotong. Ada pemotongan aplikasi videonya tuh. Kalau kalian mau, download aja Cam Master aplikasi watermark, guys. Enak, guys, 2000-an, guys. Pasal kampial lah, guys, ya, mantap.
1000. Nah, kayak gitu guys, rata-rata sih bilangnya kayak gitu. Tapi kebanyakan sekarang kan bareng-bareng gitu ya, berempat gitu. Nah, bagus sebenarnya, lebih cepat dia naik. Tapi nanti dalam pembagiannya, kalau sudah channelnya berkembang, itu sangat sulit banget untuk bersatu kembali guys. Kali dong. Orang mukbang gimana? Kuat gitu. Aku gak kuat-kuat ya sih. Nah, cara selanjutnya untuk menjadi subscriber, gunakanlah aplikasi yang terdapat di Play Store atau di App Store di iPhone itu ya. Gunakan semua guys. Apa salahnya guys? Gak ada yang salah. Apa salahnya kita mencoba? Kalau kita nggak coba pasti penasaran kenapa subscriber pun nggak bisa naik-naik. Nah kita coba guys, kita gali semua. Mantap dong, Pak.
Ini gue jujur guys ya. Enak gak guys ya? Coba dulu. Katos ini. Ada nangkanya, rasa-rasa nangka itu. Misalnya kalau dari aplikasi itu ada yang ketahuan dari pihak YouTube, apa salahnya kita pulang lagi guys? Kan kita udah tahu kalau aplikasi ini berbahaya, aplikasi ini tidak berbahaya, dan aplikasi ini sangat menguntungkan bagi kita untuk mencari subscriber dan jam tayang. Sangat pas banget guys. Kita kan sama-sama pemula, apa salahnya kita coba guys ya, daripada kita sudah tahu nanti tapi subscriber kita nggak naik-naik kan, coba aja dulu guys. Nangka ini guys, masa campur teh jelek lah. Usahakan guys ya, video kalian kalau mau buat konten diedit dia ya, bagus-bagus aja, tapi kan kalian edit tuh kayak gimana ya, jangan ya, kalau kalian terus bisa ya sebisa mungkin, tapi jangan dipaksa untuk yang lebih bagus guys. Misalnya nih kalian suka main lengan, main bola, futsal, nah kalian rekam guys teknik-teknik dasar cara membuat, teknik passing, teknik cara mengoper, nah gitu guys. Apa salahnya kita mencoba? Untuk kalian suka main PS di warnet yang di PS gitu ya, buat aja guys. Apalagi kalau yang gamer simmer gitu guys, apa tuh kayak PUBG, kayak PB, Mobile Legend. Lihat aja tuh guys, banyak kan juga kan yang kan udah program dari partner Facebook ya guys ya, dia tuh digaji udah sama Facebook plus bonus kalau ada orang yang ngirimin bintang guys. Nah dulu sih aku sebenarnya pengen buat kayak gitu guys, tapi aku kan gitu guys ya, untuk nyari orang penonton setia kayak gitu susah guys. Sekarang streamer soalnya sudah pada naik-naiknya guys. Pokoknya yang terkenal tuh naik kan guys. Susah kalau kita bangun dari awal lagi sih. Ya memang kayak YouTube juga sih, tapi menurut aku sih enakan di YouTube ya guys ya. Tapi aku kan gak tau kalau masalah-masalah gaji itu sih. Orang aku aja belum gaji kok. Banyak yang kemarin bilang, kamu jadi gaji ya woy, kamu YouTuber ya woy. Orang belum guys, baru juga kita membangun. Baru juga 4 bulan guys. Rata-rata kalau kayak yang teman-teman aku tanya yang udah dapet partner dari YouTube, nah memang benar guys, dia tuh belajar YouTube 3 tahun guys. Wah, gila kan 3 tahun guys. Apa salahnya kalau kita mencoba dari umur saat aku nih anak SMA. Sebenarnya sih lebih bagus dari SMP guys, biar ilmunya pakai SMA. Nanti kan kita kan udah bisa menghasilkan uang guys kalau SMA tuh guys. Tapi kan yang SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di situlah kalian belajar kalau untuk anak-anak SMP guys. Kalau SMA kan aku ada kelas 3, udah kuliah lagi dan belum apa tuh, belum bisa menghasilkan uang kan guys ya. Kalau SMP kan enak guys ya. 3 tahun udah ada pendalaman tuh tentang YouTube guys. Nah kalian juga bisa berpikir ya setelah nanti SMA kalau misalnya kalau misalnya kalian udah punya uang di umur SMA tentang YouTube, nanti subscriber kalian setiap hari naik, kalian rajin upload video, iklan semakin nambah. Nah pokoknya kalian tuh juga bisa kayak nggak usah kuliah lah, aku juga kuliah kan gitu. Tapi kan juga ada yang berpikir saya pengen kuliah gitu. Makanya guys, mulailah berkarya dari umur sekitar ini. Apa salahnya kita berkarya, kan nggak ada yang salah.
banyak-banyak orang di sana, nanti kasih dislike. Ngapain takut, guys? Itu namanya penyemangat kita untuk kedepannya membuat channel lebih kedepannya lebih baik lagi, guys. Itu baru satu orang, guys. Coba yang kalau ribuan gitu, enggak stres kan, biasa aja, guys. Tapi kalian tuh yang membuat konten tuh sekarang kan enggak boleh tentang prank, guys, ya. Gara-gara itu yang itu loh, guys, yang ngasih sampah itu, ya, gara-gara itu. Karena sekarang YouTube enggak boleh tentang konten prank. Pokoknya gitu, guys. Ada aja kata kunci di suatu channel kata prank, katanya itu tidak boleh, guys. Tapi aku baru tahu 2 hari 3 hari yang lalu, ya, guys, ya, dikasih tahu prank enggak boleh lagi di YouTube, guys. Baru cuti tangan ya, guys, ya. Gini, guys, ya. Kemarin juga banyak yang bilang sih, guys, ya. Bil, aku malu nak kalau buat YouTube. Nah, apa salahnya, guys, kita malu? Mau takut ada yang gini, guys, menjelekkan kita. Wah, gampang, guys, cara, guys. Itu sebagai motivasi kita untuk membuat channel lebih baik, guys. Tapi nanti ujung-ujungnya dia menjadi bisa menjadi viewers sejati kita, guys. Nah, bayangkan, guys, kalau kita channel udah berkembang, dia masih tidak suka. Nah, kedepannya dia, wah, dia kan jadi viewers sejati, guys. Nah, angka baiknya kalian pasti ngechat dia, kan? Pasti jadi kalian tuh bisa gini bareng, main bareng. Makanya itu, guys, kita saling chatting. Kita sejati tuh, guys, biasa di awal. Gimana lagi sih, guys? Yang mau tanya-tanya, nanti kalau yang gak ngerti, walaupun saya juga pemula, guys, ya, silakan di DM Instagram atau di WhatsApp aja, guys, ya. Kasih nomor WhatsApp, ya, guys, ya. Sebenarnya sih ini gimana, guys, ya, bilangnya, ya. Bentar dulu, guys. Sebenarnya kan aku juga suka hobi bola, guys, ya. Hobi sepak bola. Tapi kan aku kan gak ngerekam, guys, ya, karena masih ada hobi yang untuk bisa direkam. Contoh, aku bisa kayak hobi burung, guys, ya. Aku bisa hobi burung, apa itu namanya, ngerekam-ngerekam burung. Nah, kalian bisa cek nanti, guys, di Elang Sakti TV. Ya, aku sama temen aku sih, aku barengan, karena aku suka burung, itu satu tim, ya, gini satu tim. Jadi kalau satu tim, nah, kita membangun, tapi sedikit lagi, guys, itu udah mencapai 4.000 jam tayang, ya, guys. Tapi aku juga lumayan lama tuh, guys, ngapul-ngapul videonya udah sekitar 1.5 tahun, guys. Butuh waktu yang lama juga, guys, kecuali kalian yang memang viewersnya banyak, ya, kayak kalian tuh disukai gitu, guys. Ada kan, guys, ya, banyak gitu. Untuk kalian bisa rekomendasi, guys, aku makan di mana, guys, ya, untuk daerah Bali, bakal kesana, ya, guys, ya. Ya, tempatnya yang cari cukup rame, tapi orang tuh jarang tahu, guys, aku pengen kayak gitu, guys. Tunggu, guys, ya, aku pengennya sih pulang ke Jawa, guys, tapi belum pulang pulang ke Jawa, pulang kampung, terus aku bikin video, guys, ya, karena di kampung aku itu masih apa tuh namanya, zona merah gitu, guys, ya, katanya, guys, ya. Pokoknya kalian tuh kalau untuk YouTube, kalian rajinin aja upload, walaupun ditonton sama 1-2 orang, itu sudah lumayan banget, guys. Kalian udah punya namanya penonton. Nah, dia punya apa gak penonton? Dia gak punya lah, orang dia gak upload video, guys. Betul juga, kan, guys, ya. Kalau kalian suka collab-collab sama teman, misalnya collab setiap satu tem, misalnya hari ini, guys, ya, hari ini collab sama, misalnya sama Asep, besok collab sama ini, collab sama ini, collab sama ini. Nah, pokoknya kita tuh collab-collab gitu loh, guys. Kalau kalian baru gitu, guys, ya, tapi hampir setiap hari, guys, collab aja, guys, ya, nggak kita bangun channel collab ya, kita kayak buat video bareng untuk satu hari ini, besok lain orang. Nah, kalian tahu, guys, ya, misalnya kalau kita udah satu orang yang kita ajak collab, misalnya kalian sama aku satu orang, pasti diantara keluarga dari dia
bakal nonton video video anaknya, ibu atau bapaknya video nontonnya dia, bakal nonton guys, aku bareng dia guys. Nah udah nambah tiga, misalnya dia punya kakak tiga, bapak, ibunya, kakaknya. Nah di sini aku ngajak gininya, adiknya misalnya cowok nih. Nah, udah saya ketiga aku viewers. Nah besoknya lagi dapat lagi 3, 6. Nah udah dapat viewers 6. Apalagi kalau orang yang kemarin dia nonton, teman kita itu nonton lagi 7. Wow. Jadinya tambah tadi sama orang tuanya 6. Semangat aja guys. Tapi usahaan aku kan juga ngedit ya guys ya, di rumah nggak setiap hari, karena kalau untuk kuliner ini kan susah guys ya untuk ditemukan. Banyak sih sebenarnya, kayak warung-warung lalapan itu juga bisa dibuatin konten guys. Warung soto, warung ini, warung itu, nasi jinggo, tapi kan nggak unik guys ya untuk kalian, udah biasa aja gitu. Dulu sih aku pengen beli PC ya guys ya, sebelum beli kamera ini guys. Tapi gitu guys ya, kalau aku beli PC pasti aku nanti merekam ya pakai apa gitu. Pasti aku ujung-ujungnya jadi streamer. Tapi kan aku udah bilang gak suka jadi streamer. Gak begitu suka ya guys ya, gimana? Karena nanti kalau gak fokus di streamer, bakal aku main terus guys. Dan mikir juga untuk bayar listrik guys ya. Anggapannya kalau PC kan mahal gitu. Ini aja PC 1 giga ku aja enggak didupin guys, padahal ada permainannya kayak Halo Helicopter gitu kan. Lumayan ya guys. Dia siapa pakai seneng-seneng liburan gitu. Pokoknya kalian tuh kayak untuk jadi subscriber tuh kalian kayak ngemis gitu guys ya. Kayak ya ngemis dulu guys di awal. Untuk setelah itu kalian bisa tanya-tanya di aku nanti di WA guys ya. Lanjut makan gak nih guys ya? Marah juga nih guys. Belum makan nasi, ntar lagi makan nasi guys. Aku dibuatin nasi uduk ya guys ya. Wah mantap gak guys? Oke. Kalian misalnya gimana? Suka ada motor-motor. Nah, trik. Nah, cocok sekali itu tuh di jodoh vlognya ke siapa. Mantap aku ya. Saya rekomendasi guys untuk kalian. Aku makan di mana guys ya?
motor. Nah, rata-rata bapak-bapak itu banyak yang nonton guys, tapi nggak subscribe. Kemarin temen aku di WA guys ya, orang dari Cirebon ya guys kayaknya. Dia tuh suka main PUBG guys, tapi viewersnya sedikit guys yang. Nah, tapi sekarang diselingin guys ya. Dia main PUBG sama PUBG itu PUBG apa ya guys ya? Mobile. Dia main main PUBG sekitaran 300 gitu guys. Udah lumayan aja sebenarnya, banyak itu guys. Kayak aja sama kayak aku juga guys ya. Main PUBG terus dia tuh oh ya, bongkar mesin komputer guys. Nah, kayak dia semenunjak banget ya guys ya. Melunjak banget tuh sih komputer lo, emang banyak sih yang jadi komputer. Cara kita membongkar dia tuh memang bisa bongkar komputer lo. Kemarin aku nanya ya, memang viewersnya itu sampai 24.000 guys. Bayangkan guys, 24.000. Kalau orang nonton 1 menit berapa ribu tuh guys? 24.000 menit guys. Usahakan bikin, taruh guys. Usahain guys yang bikin video itu ya yang cukup panjang gitu guys ya, di atas 10 menit lah. Pokoknya kalian berkarya lah sendiri kayak gimana, keluarkan karya kalian untuk membuat YouTube ini guys. Ya kalau untuk Facebook boleh lah guys ya, nggak ada salahnya guys ya, coba aja, apa salahnya nyoba, masih di umur ke sekitar ini guys. Tapi banyak loh guys. Untuk aku lihat analisanya guys, sebentar guys ya. Bentar guys, wifi belum nyambung guys. Sebentar guys. Mana deh? Bentar dulu. Nih guys, aku banyak. Nah, video aku juga banyak ditonton sama orang yang tidak subscribe ya guys ya. Nih, di subscribe 58 guys. Itu 58% yang subscriber aku yang nonton video aku ini. Yang tidak subscribe 41,55%. Paling itu kok bisa banyak banget ya. Paling orang-orang untuk teman kalian ya yang enggak suka kalian, mungkin aja, bukannya seujur ya, ya bisa kelihatan sih ya. Untuk cuma lihat sementara aja kan, kita bisa lihat dari waktu tontonnya guys ya. Misalnya kita upload di Instagram, kita lihat jamnya, terus siapa aja yang lihat, nanti kita lihat menitnya. Bisa guys ya. Nah, setelah kalian udah memahami cara mencari subscriber, nanti kalian bisa nanya lagi guys ke aku guys. Ya, ini untuk bagi trip saja guys ya. Untuk cara dapetin 4.000 jangan, karena kita sama-sama mengejar apa tuh namanya, mengejar target untuk mendapatkan iklan tersebut guys. Aku baru berapa bulan ya nih guys, 4 bulan ya. Nah ini juga guys, aku lupa ngasih tau. Kalian nih, aku udah baru 3 bulan di sini, tapi aku udah belum 4 bulan genap ya guys ya. Nah ini aku makan nasi pecel 10.000. Itu cuma 4 menit guys. Itu udah 1.100 ya guys ya, yang nonton guys ya. Kenapa bisa banyak gitu? Karena orang-orang teman kita, orang kalau punya Instagram, di Instagram kita, di Facebook kita mulai YouTube ini, pasti
gimana guys ya, ini dia tuh kepo gitu loh, kepo. 1, 2, 3 video 1, 2, 3 tuh masih kepo guys, tapi kalau udah banyak gini teman-teman kita tuh bakal nggak kepo lagi. Kalau bukan teman sih guys, kayak di teman Instagram gitu saling followers sih. Nih bun, tapi ini aku udah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, udah 1600 sih ya, karena ini tag nomor 1 nasi padang di Bali kayaknya sih paling atas sih. Aku belum ngecek guys ya, padahal aku cuma pakai tag nasi padang di Bali guys ya. Kalian belum tahu tag, nah sabar dulu guys ya, aku belum bisa menjelaskan itu karena aku juga masih mengejar 4000 jam tayang guys. Kalau kalian mau nanya nanti WA atau di DM, aku bakal ya sedikit membantu lah, bagi kasih tahu. Kalian bisa lihat guys ya, ini juga aku ngasih tahu, rela malam-malam demi sebuah nasi kuning. Nah yang ini guys ya, kalian bisa cari tulisan mama warungnya nasi. Tapi kan kalau orang itu kan nggak mungkin ya, kalau orang yang ya misalnya aku yang nyari kayak untuk tempatnya tuh pasti nggak mungkin nyari nama channel lagi, kita nyari judul guys ya, untuk nyari ini penelusuran nih loh guys, jadi kita harus memasang tag guys ya. Nah kalian bisa lihat guys ya, rela malam-malam demi sebuah nasi kuning, tapi aku masang tag juga nasi kuning Bu Usman. Nah kalian bisa lihat guys, nasi kuning Bu Usman itu karena aku nomor 1 sekarang guys. Ada nomor 2 itu viewersnya 500.000 guys, tapi kok bisa aku nomor 1? Nah itulah namanya SEO guys, mantap gak guys SEO ku? Wih gila cuy. Mantap lagi suka ya. Nah termasuk ini guys, pokoknya kalau kalian buat aja lah guys konten apa aja, kalau kalian mau konten olahraga, senam kayak 1, 2, 1, 2 kan lumayan guys, ternyata ibu-ibu tuh juga ya nonton pasti, apalagi kalau memasak guys ya, ibu-ibu tuh paling suka guys. Tapi, itu kan menambah jam tayang guys, lumayan gak dicepit. Nah dapet kita jam juga guys ya, pasti ya walaupun gak sasiknya udah dapet menitan lagi guys ya. Rata-rata kalau bapak-bapak, ibu-ibu gitu, kalian kalau bisa tahu guys ya, di Elang Sakti ini viewersnya bisa sampai 16.000 walaupun subscribernya cuma 400. Nah itulah guys, orang bapak-bapak atau yang suka burung rata-rata itu nggak subscribe, dia itu lebih suka mencari dan menonton. Nah kan lumayan guys ya, dapat jam tayang sekarang lagi dikit ya guys ya. Tapi kalau subscriber sih menurut aku guys ya, gampang dicari guys ya. Kalau 4000 ini aku udah 1,5 tahun untuk langsung jadi tugas sama teman aku. Bukan teman aku, kita satu tim lagi guys ya, untuk nanti uangnya kita bisa pakai bareng-bareng gitu guys ya. Semangat aja guys buat videonya. Kalian kalau banyak juga sih yang kayak orang-orang di rumah yang malas buat video guys ya, dia tuh ngambil hak cipta orang guys. Dan misalnya kita ngambil apa itu guys ya, namanya kita ngambil konten orang gitu loh guys. Kayak misalnya kita ada PMWL kemarin kan, ada PUBG Mobile Indonesia, banyak banget guys yang ambil, tapi kita analisnya sendiri. Tapi kalau kalian malu ya gak usah ngeliatin muka guys, kalian dengar ikan suara tapi kalian analisa, tapi cari apa tuh namanya, cari momen-momen pada saat bagus gitu loh guys. Kayak misalnya BTR rotasi 360 bagus sekali, pasti banyak yang nonton guys. Tapi dengan judul sama video itu harus nyambung guys ya. Misalnya kayak aku makan bakso lobster gitu, wah harus nyambung gitu loh guys. Nah bisa ya, emang benar guys, nyari 4000 jam tayang itu kita tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh guys. Aku aja sampai nggak bisa tidur guys, kita nyari tuh sampai
Pernah gue sampai pagi itu sampai jam 3 nyari kayak 4 gitu gue. Ya, gejor-gejoran nyari 4.000 jam tayang. Pokoknya nanti kalau kalian pengen ketemu aku untuk daerah Bali ya guys ya, kan subscriber kan banyak juga Bali guys ya. Kalian bisa nanya-nanya atau ketemu aku ya guys ya. Gampang guys. Nanti kalian traktir aku makan aja. Jadi aku bakal ya ceperan dikit lah guys untuk makan ya guys ya. Walaupun aku kan juga sama-sama mulai, tapi kan apa salahnya? Orang aku udah 4 bulan kan ya enggak pernah lebih tahu ya guys ya. Ya walaupun yang ada yang 3 tahun kan aku enggak bisa ngelawan deh. Ya untuk mau-mau aja guys ya, kayak kalian menanya gitu. Gampang lah guys pokoknya guys. Kalau kalian suka juga menyanyi gitar, kenapa salahnya guys kalian coba guys. Kalau nyanyi sih rata-rata kalau cewek sama cowok itu cepat naiknya guys. Aku sih tahu kalau untuk main gitar itu cewek sama cowok cepat naiknya guys. Tapi kalian jangan nyanyi, kasih ceweknya yang nyanyi guys. Kalian bisa lihat video-video gitar tuh yang siapa ya? Ya Dimas Gepeng tuh guys. Itu kan mantap itu guys. Lihat aja tuh guys. Udah berapa menit nih ya? Lagi. Aku ngomong udah 40 menit ya guys ya dari tadi guys ya. Pokoknya salurkan hobi kalian ke YouTube ya guys. Nah guys, nah, lupa ngasih tahu juga guys, aku sering lupa guys ya. Nah kalian kan juga suka denger lagu gitu guys. Coba kalian buka guys ya lagu gitu, lagu apa aja guys misalnya kayak anggapannya Trus Waka, Nabila Suaka gitu guys. Itu kan memang udah terkenal sebagai penyanyi Jogja gitu ya. Nah kalian lihat guys, banyak orang yang mengambil video mereka untuk menjadikan konten mereka guys. Banyak banget guys sebenarnya, tapi itu hak cipta guys. Aku belum tahu guys kayak gitu. Aku baru guys, belum mempelajari yang kayak gitu. Itu banyak banget yang diambil gitu loh guys. Tapi tag-nya tuh sama gitu kayak mereka. Jadi kan jam tayang mereka tuh lebih cepat naik, viewers tuh lebih banyak daripada subscriber. Apalagi kalau mereka bisa menjadikan satu jam, misalnya aku lebih suka nonton akun dengar lagunya Nabila Suaka, Tris Waka. Aku suka guys, tapi Nabila Suaka sama Tris Waka tuh gak punya album guys ya. Jadi orang-orang yang ngambil videonya mereka itu pasti ngambil hak ciptanya mereka untuk jadikan album. Nah sebenarnya saya gak tahu salah apa benar guys ya. Aku belum mempelajari tentang itu. Tapi kan itu sebagai apa guys ya, pembelajaran lagi sih bagi kita untuk ya cuma ngambil video loh bisa dapet uang. Nah kayak bisa kita nge-review game bisa dapat uang kan, enak aja. Apa salah kita berkarya aja? Banyak banget tuh guys sebenarnya ngambil lagu-lagu orang tuh banyak banget. Dulu sih sebenarnya aku juga pengen guys ya, tapi bukan pengen buat akun yang berbeda guys ya, karena ya memang mudah guys gitu loh, kayak kita tidur aja bisa gitu. Jadi itu ngambil videonya tapi di sampai 1 jam gitu guys. Kan lebih suka orang menonton album daripada perorangan. Kalau perorangan kan kalau tak tinggal misalnya mandi, nah dia bakal berhenti. Kalau aku nonton album, nah aku misalnya mandi anggapannya 15 menit. Aku nonton udah. Kalau nonton videonya channelnya dia cuma 10 menit, 7 menit. Nah, aku mandi 15 menit guys, biar sampai 15 menit. Nah kita buka album guys namanya itu dah. Makanya orang-orang tuh ngambil album. Sebenarnya sih gampang guys ya, tapi kalau aku buat kayak gitu ya nanti dulu guys. Tapi gimana lagi, ini masih fokus dengan satu konten. Dua konten ya guys ya, burung sama ini guys. Aku masih fokus yang ini. Susah guys buat konten banyak-banyak. Gimana lagi guys menurut kalian guys ya? Cukup sampai sini guys ya, aku bercerita tentang ya semoga kedepannya channelku bisa lebih baik. Ya kalau kalian membuat karya
silakan guys. Nanti kita bisa saling-saling subscribe, bisa saling apa namanya? Komen. Ah, seru guys ya. Yang pernah kita kayak silaturahmi gitu loh. Kita mempererat ikatan saudara kita sama-sama partner YouTube ya guys. Kan enak gitu guys dilihat kita tambah teman, tambah penonton, apalagi kalau kita udah sama-sama. Misalnya kita aku udah 1000, kamu udah 1000. Misalnya besoknya lagi kamu udah 2000, aku udah 3000. Nah, kayak kita collab saling-saling tukar viewers ya guys. Enak kan guys sebenarnya guys. Ayo guys coba berkarya kita untuk membangun channel YouTube kedepannya lebih baik guys ya. Karena guys sudah tidak ada yang bingung kan guys. Kalau masalah bingung untuk mencari 4000 jam tayang kalian, ya ingat guys ya, aku masih berjuang juga guys ya. Jadi kalian tanya-tanya atau nonton video orang lain yang tentang mengajarkan cara 4000 jam tayang, atau bisa DM aku kan bagi yang kenal aja guys ya. Silakan DM aku. Apabila aku ada salah kata guys ya, gara-gara tadi aku ngomong selama 40 menit ini, 45 atau 40 menit ini guys, ambil makan ya guys, dan aku bercerita tentang channel ini. Ingat ya guys ya, berkaryalah terus, gak ada salahnya kalian mencoba. YouTube pun juga gak saling kalian, haters yang saling nyalain kalian. Oke guys, sampai jumpa di video aku makan selanjutnya guys ya. Oke. Aduh, mau main game dulu guys. Bye bye. Guys, kalian tahu gak cara gampang mendapatkan 1000 subscriber? Kalian misalnya ada komen di bawah ya, komennya itu, atau kalian komen, komennya tuh sering di kalian tuh sama-sama saling komennya tuh ada like-nya tuh loh guys. Nah kalian like. Wih, pokoknya kalian bisa ketik di channel bawah sini, kalian tulis mantap, semangat, atau gitu kan. Jangan lupa mampir, nah pasti orang-orang tuh pada mampir ke poin channel kamu. Mantap lah guys, kalian makanya banyakin komen sama like video komentar di bawah, dan jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe. Pokoknya ikuti terus aku. Mantap kan? Jangan lupa tombol loncengnya.